Kalau raja kamu datang bawa tentera, dia bawa tentera, aku bawa Saifulail. Angkat jari. Dia bawa tentera dia, aku bawa Saifulail untuk berdepan dengan dia. Kata Imam Hasan Al-Basri. Pengawal dia tanya, apa benda Saifulail itu? Apa benda Saifulail itu? Saifulail itu bahasa itu pedang, lain itu mana? Pedang mana? Tuan-tuan jangan salah faham. Pedang mana? Kalaulah raja kamu membawa tentera berdepan dengan aku, aku akan bangun mazhab munajat dengan Allah sebagai Tuhan aku dan Tuhan raja kamu. Aku dia munajat. Maknanya apa tuan-tuan? Zaman dulu raja takut dengan ulama. Jangan sampai ulama angkat tangan. Angkat tangan ulama, alamak tergoliklah kerajaan. Zaman zaman sekarang lain lah. Siapa takut dengan aku? Kalau zaman dulu, Harun Ar-Rasyid takut dengan Imam Malik. Harun Ar-Rasyid takut. Harun Ar-Rasyid komentar. Ulamanya Imam Malik takut. Nak buat pintu Kaabah, tambah satu lagi pun tanya Imam Malik, boleh tak buat? Dia kata tak boleh. Kenapa? Sebab takut Kaabah ni jadi malhabatan dulu. Jadi satu tempat permainan gaja-gaja. Tukar gaja, renovasi baru. Tukar gaja, renovasi baru. Tak kasih. Maka Harun Ar-Rasyid tak berani. Kenapa? Umar, apa? Imam Malik tak kasih. Harun Ar-Rasyid tak kasih. Tapi zaman hari ini, Harun juga tak. Harun juga. Allah Allah, Harun mana? Yang dulu tu Harun Ar-Rasyid. Yang sekarang ni Harun. Jadi tuan-tuan, kita kena lihat. Sebab itulah kita nak melahirkan suasana yang disebut dalam Quran baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik yang mendapat keampunan daripada Allah. Jadi rasa saya cukup dah cakap tuan-tuan malam ni. Ini kuliah yang pertama selepas kuliah raya. Lepas ni kita jumpa lagi dan maka kita buat kitab kita balik dengan tuan-tuan. Lepas ni lah. Lepas malam ni, semangat-semangat kuliah raya ni dah habis. Saya yakin lah. Dah tak habis. 15 bulan dah. Dia pun tak jauh baru. Tak jauh baru dah. Tak jauh baru dah. Kita ni dah. Sebab apa? Kita ni menang pun kita buat duri. Belum menang pun lagi kuat buat duri. Kalau sahabat saya semalam pun di Pontian. Dia kata kalau kita menang 6 ekor lembu kita tombak. Tengok-tengok belum menang. Tombak juga menang. Kambing saja pun. Daripada lembu sud kan kambing. Tapi tak apalah tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala memberikan yang banyak kepada kita. Yang penting kita meneruskan kerja kita. Jadi untuk malam ini sekadar itu saja. Cuma tuan-tuan sebagaimana biasa saya pun bila makan raya balik macam mana biasa. Kita jaga madrasah kita jadi tuan mudi boleh semula. Ingat nama jawatan tapi tak jadi jadi macam biasa saya tuan-tuan sekali tengah menyiapkan rumah guru seorang. Tak siap lagi bumbung belum dapat. Tak apa, dia punya demo dah siap, bumbung tak siap. Jadi tuan-tuan paham-paham tempat bersemayang ni bentang tipu jalan. Tuan-tuan tetap boleh itu. Saya yakin orang-orang Islam kita ni tuan-tuan apabila bagian duduk dalam gerakan Islam dah ada masa perang raya habis duit rupanya sekali tengok balik duit tak habis. Jadi dia tak habis tuan-tuan berani ke mana untuk perjuangan Islam juga tuan-tuan jadi sebab itu tuan-tuan saya melihat dan saya pernah sebut pada tuan-tuan dan penampilan kita di negeri Johor alhamdulillah bila kita mewujudkan pusat-pusat pendidikan pusat-pusat tarbiyah di tuan-tuan memang tuan-tuan saya ini dia punya dugaan paling banyak sehingga hari ini pun masih lagi berlaku gangguan-gangguan yang kecil-kecil. Walaupun demikian tuan-tuan kita nak pastikan bahawa Johor ni tuan-tuan supaya dia jadi rahmat Allah dan semua banyak jadi kita kena bertahan dan kena teruskan usul dan kena tinggikan keyakinan dan mengajak kita kepada Allah SWT. Jadi momentan di hujung itu saya menghalakan juga tuan-tuan memberi sumbangan untuk dukungan untuk tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan dan saya pun yakin dan saya yakin-yakinnya kita ni walaupun banyak mana pun kita
tuan-tuan? Ada kahwin? Kalau hape ni buhum tuan-tuan sebab Allah tak tahu. La isya katu bila azhidah. Nanggup Allah tak nak tambah lagi tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak banyak lagi tuan-tuan kena keluar lagi banyak. Dia banyak keluar lagi banyak. InsyaAllah. Dia banyak keluar lagi banyak. Sebab duit ni tuan-tuan, sebagai alat dia macam air. Kita keluarkan, dia dah tambah ni. Duit ni dia macam rambut tuan-tuan. Tuan-tuan botakkan rambut tuan-tuan, dia tak kumpul. Betul tuan-tuan? Rambut ni tuan-tuan botakkan, botak ijen mana pun dia akan tumbuh lagi. Tuan-tuan kena tengok. Bila rambut putih ni tuan-tuan, bila senabar je, tuan-tuan botakkan dia. Bila dia tumbuh tu, jadi lawa dari situ. Jadi lawa. Jadi maknanya itulah hasil kita tuan-tuan. Bila kita ada harta, kita infakkan kesihatan tumbuh lagi baik. Tuan-tuan tengok, seorang tu rambut putih, panjang-panjang sikit tuan-tuan. Macam apa-apa putih kan. Contoh lah tuan-tuan. Kalau umpamanya rambut sahabat putih tuan-tuan, orang tengok pun tak berapa selera betul tak? Tapi cuma dia botak. Botak lepas tu baru tumbuh sikit. Orang kata, balik muda bang. Dia kan jadi muda balik. Tak gitu tuan-tuan. Dia gitu jadi muda balik. Macam itulah harta kita. Macam itulah kedudukan harta, harta kita. Kita belanjakan kepada jalan Allah SWT, Allah akan bagi. Bagi nanti insyaAllah. Kita yakinlah dengan Allah SWT. Dan saya pun yakin tuan-tuan, kerana harta kita tak pernah habis. Di mana-mana pergi pun tak pernah habis. Tak pernah habis. Biasanya orang ni tuan-tuan boleh buat kerja Islam, dia makin lama makin senang. Walaupun duit tak ada. Betul tuan-tuan? Kita punya YB tuan-tuan, ketua dan ulama nak nyambung pergi nampak. Baru-baru ni kita jemput malam tadi. Dia kata lah saya tuan-tuan, tak saya minta maaf nak datang ni lambat sikit. Kenapa? Kereta rosak. Tuan-tuan, kereta rosak. Dari YB rosak semua kereta. Dari mana? Rosak kereta. Dia sebutkan saya. Saya datang lambat ni tapi datang tapi kereta rosak. Tapi bila sampai saya tanya, Ustaz, duit macam mana? Duit tak habis, Ustaz. Duit tak habis. Duit tak habis. Jadi maknanya, nak sebut kepada kita tuan-tuan, buat kerja Islam ni, duit takkan habis. Tapi tuan-tuan kalau lari daripada kerja Islam, cepat habis duit, insyaAllah. Jadi sekarang tuan-tuan kepada ni, aku lukau dia.